Tahu kari pun udah masak. Satu sudah makan yeast. Empat sudu air tadi ya, sudu makan, empat air sudu makan. Biarkan kembang selama 5 menit. 500 gram tepung gandum. Air pakai kita ngadun 300 ml. Tepung 600 gram. Satu sudu teh garam. Satu sudu teh baking powder. Kita gaul semua tuh. Dua sudu minyak makan. Yeast kita pun dah kembai, jadi kita tuang ke tepung tuh. Harus tak mengadun al. Kita renuang air sedikit-sedikit dulu lah. Kita tuang baru. Tuang baru sedikit. Jadi kita tutup, kita biarkan dia kembang kari ayam. Jadi kita kena serbuk kari. Serbuk kari kita beri air. Kita pun kena ubi kentang. Kena kita agak kari ban kita ya. Kita potong pun potong nah. Mana bawang Holland. Bawang putih kita ya. Kita pun kena nanau. Nanau tu kita pun putih dadu, putung dadu wow, memang. Pun dah putung makan minyak kita goreng lah bawang putih kita masukkan serbuk kari dan ayam. Masukkan ubi kentang, masukkan sos kiri ya, masukkan sos tiram, masukkan kicap pedas, kicap manis, kicap masin, tahu lah, masukkan air ya, kita biarkan ya masak. Nanti kari pan kita pun dah mantau. Lagi pau kita pun dah kembai. Dah kembai ya. Jadi sebedaunya kita balik di tabur tepung di tok dulu. Adonan kita bagi ya. Kita bagi adonan to. Raban pakai rimpu. Ini bos sukat sampai cun kita berjual baru kita cukat cun. Kita kita puang atau puang nak, kami nak belekat lagi. Puang minyak loh nak, kami ada belekat lagi meja kita ngambil ya. Sapu minyak makai ya. Pau kita ulur dulu al.
butir, masuk ke inti ya. Banto pabrik laki kuna ya memang minat teh keto ya minat teh masin to ban kita ya jadi kita mecah ke telur dulu ah kena kita sapu banyak lagi ya kena kita pok dulu telur nah. Mayo orang nanya aku buat baru kah? Menang peran baru kah? Menang buat kutu nah. Terima kasih lah kita teh bisik muji. Bisa kita teh bisik komen pasal buat aku. Aku amat terima kasih kau kita. Walaupun kita komen nak mana pun oke kah jualannya. Aku terima aja. Aku menang kisah buat kota lah tiku muda tiku ingat tiku muda buat burung terlalu ingat pun kisah inai ku kerja yang apa yang inai ku nak nganyong ku kisah lun tatai bakso lun tadi apa nak aku sikit minat pesan buat kemai jamnya lah tatai bakso lun dia Cina ngasuh aku duduk ngasuh aku ya kan ngagak buat aku lah tu dah inai ku tadi ngapai tu nanti aku inai ku tadi aru datai tadi aru duduk tu dah ngak kayak bangku bench sepanjangnya kerja bangku nadeh maka up to date lah kerja na arai ulang tengah nanti na bangku nya tadi bench saja lah bench panjai lo kenyana na inai ku aru duduk dia tu lah nganti aku baru bedau duduk itu lah baru ke duduk tadi kaku bangku nya tadi aru tu piruak begitu aru labuh inai ku tadi aru boboh tekangkang tu dah kaki di atas tubuh di baru aru ingat nomamat inai ku nyumpas ranah kayak main lagi ya. Jadi apa yang tadi nyuruh kerok ketawa di TV merah inai aku terapuh nyuruh tekangkang makanya. Aku tuh tadi diri aja kasih aku merah inai aku terapuh tekangkang memang sih nuh merah. Gara-gara nganyuang buat aku tergulung jamnya aku kira maja lah. Sebab aku tuh minat buat tuh kembali jamnya. Namun kita bapak tahu bapak bulan aku nanda nyisir buat aku. Bisa 3 bulan aku nanda nyisir buat aku. Saya aku buat tadi gulung alu-alus nih. Tapi tak sisir aku lah, udah kemana aku sisir. Aku udah beli mos buat buah aku. Cerita pasal kita itu patut aku cerita pasal pau tapi ngenang mayo tuh udah barah kawan-kawan bala polowo aku komen pasal buah aku udah kembali pau fotonya telok kuning sapo pau tuh au ngenang sita tadi lah sita tuh udah inai kunya pedih tuh udah inai kunya pinggang ya baiklah buah kunya harus sumpah ranah oke main lagi ngau kedainya mudah ya pedih dah apa ya kunang na batu sampai ke rumah ya kelekiak ketawa mudah inai aku terabuh tekangkangnya terima kasih inai aku udah jadi niang inai aku udah lama dan meninggal jadi dia tuh kita panggang ngau kita beri 250 derajat celcius ngau 20 menit dulu muji nanti lagi pada mansal kita tambah baru kita tambah baru minit tau dah pun masak ya tunggu second round tau kira-kira cukup tempat tau kari pun dah masak